Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali dalam acara kita di Nu'min Sa'ah yang semoga kiranya Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita. Allah masih terus dan terus memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa. Nikmat yang kita tahu, kita sadar bahwasannya nikmat tersebut tidak mampu untuk kita balas. Bahkan jangankan untuk kita balas, sekedar untuk menghitungnya saja. Allah katakan, Allah tantang, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kau menghitung nikmatnya Allah, engkau di sini ditafsirkan oleh ulama kita bersatu manusia dan jin bahkan dengan makhluk yang lain untuk sekedar menghitung nikmat Allah, maka engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Nah, di antara nikmat yang besar tersebut yang wajib untuk kita senantiasa jaga dan syukuri, dia adalah nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat engkau wahai saudaraku masih Allah berikan kesempatan, kemauan untuk belajar ilmu agama, untuk duduk sejenak mendengarkan kajian, untuk mentajdid, memperbaharui keimananmu kepada Allah. Berhenti sejenak, menambah keimanan. Nu'min Sa'ah. Nikmat yang juga tak kalah pentingnya wahai saudaraku, dialah nikmat engkau masih bisa dan mau mengerjakan sholat yang 5 waktu. Engkau masih mau dan bisa mengerjakan sholat yang 5 waktu. Itu adalah nikmat yang besar. Berapa banyak orang-orang yang dia kepingin untuk bisa melakukan sholat yang 5 waktu di masjid atau mengerjakannya secara normal sebagaimana orang biasanya dengan berdiri tegaknya, ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, berdiri dan bisa mengerjakan banyak. Namun dia tidak bisa melakukannya. Kenapa? Dia terbaring di tempat tidurnya. Yang mana untuk kebutuhannya, untuk keperluan sehari-harinya dia harus dibantu. Makan harus disuapi. Bahkan untuk sekedar istinja dia harus dibantu dengan orang lain. Allahu musta'an. Belum lagi kita bisa lihat fenomena yang amat sangat menyedihkan. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan itu orang terdekat kita. Bahkan dia adalah pasangan hidup kita. Dengan mudahnya, dengan gampangnya meninggalkan sholat yang 5 waktu. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang dia bersampingan, bertetangga dengan masjid. Atau di depan rumahnya adalah masjid. Atau dekat dengan rumahnya. Tapi tak tergerak hatinya untuk melangkahkan kaki menuju ke masjid mengerjakan sholat yang 5 waktu. Allah musta'an. Maka ketika engkau dapati dirimu masih mengerjakannya, engkau dapati pasangan hidupmu, istrimu, suamimu, anak-anakmu, atau saudari-saudaramu masih mengerjakan sholat yang 5 waktu, syukuri nikmat tersebut. Syukuri nikmat yang kiranya banyak orang yang tidak bisa merasakannya. Banyak orang yang dengan mudahnya meninggalkan sholat tersebut. Kita mungkin setiap tahunnya bertemu, melihat ada orang yang dia mengerjakan puasa Ramadan
tapi dia tidak mengerjakan sholat yang lima waktu. Hai saudaraku, coba lihat. Bukankah sholat yang lima waktu, dia adalah rukun Islam yang kedua? Setelah syahadat, dia sholat. Namun manusia lebih memudahkan ya, atau memudahkan di sini, menyepelekan, menganggap remeh, ringan, meninggalkan sholat, padahal dia adalah perkara yang besar. Bahkan, wahai saudaraku, engkau mengerjakan sholat saja, ada ancaman dari Allah. Dalam surat Al-Ma'un, Allah katakan, fawailun lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Celakalah orang yang sholat. Allah katakan surah Al-Ma'un ayat keempat. Orang yang sholat celaka di sini. Dikatakan apa? Fawailun lil musallin alladhinahum an salatihim sahun. Alladhinahum yura'un wa yamna'unan ma'un. Allah katakan dalam ayat ini. Orang yang celaka, walaupun dia telah sholat, di antaranya adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Orang yang dia mau, kepingin, dia hanya mengerjakan sholatnya ketika manusia melihatnya. Ketika orang ramai, dia akan kerjakan sholat. Dan ketika tidak ada orang, maka dia tinggalkan. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Orang-orang munafik di zamannya adalah orang yang dia bisa dilihat di dua sholat diantaranya. Nabi juga mengatakan hal yang sama. Di sholat isya dan di sholat subuh. Kenapa? Di zaman itu, isya dan subuh adalah waktu yang gelap. Tidak terlihat. Maka orang-orang munafik, kita tidak akan ikut pergi untuk melaksanakan sholat tersebut. Maka Rasulullah mengatakan juga diantara inilah. Diantara bukti seseorang itu selamat dari kenikmatan. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan nantinya insya Allah membahas tentang orang yang sholat tapi dia termasuk orang yang celaka. Salah setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali ke pembahasan kita di Nu'min Sa'ah, membahas tentang orang yang sholat tapi celaka. Nah, ini terdapat dalam surah Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan ayat ke-6. Ya. Allah katakan dalam surah tersebut, fawailul lil musallin alladhinahum an salatihim sahun alladhinahum an salatihim sahun, yang mana dia salat, mengerjakan ibadah salat, tapi apa, dia lalai dari salatnya. An salatihim sahun, lalai di sini beberapa mufassir kita menyatakan termasuklah di sana lalai dalam artian dia mentakhirkan, dia mengerjakan sholat, tapi di sholat yang dikerjakan itu di akhir sholatnya, di akhir sholat, di akhir waktu. Nah, kalau kita lihat seperti misalnya di daerah Medan, itu sholat subuh misalnya batasnya sampai jam 6, dia kerjakan jam 6:30 atau bahkan jam 7, padahal dia nggak kesiangan, beda dengan orang yang kesiangan. Kemudian juhur, batasnya misalnya jam 3, dikerjakan di akhir terus. Nah, ini termasuk sebagian mufassir mengatakan adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Dia mengerjakan sholat, tapi lalai karena dia selalu mentakhir sholat tersebut. Alladhinahum yura'un. Alladhinahum yura'un. Atau orang yang dia, kalau tadi lalai dalam artian dia mengakhirkan sholatnya, yura'un di sini artinya dia mengerjakan sholat, tapi dia kerjakan ketika ada orang yang melihatnya. Ibnu Abbas mengatakan, tafsiran dari ayat ini, mereka adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik, dia mengerjakan sholat tatkala beramai-ramai.
dan dia meninggalkan tidak mengerjakan sholat ketika dia bersendiri. Atau bahkan di kalau di zaman Nabi dulunya itu kan kalau sholat, kenapa dikatakan bahwasanya seseorang itu dia terhindar dari kemunafikan atau tidak termasuk orang munafik ketika dia mengerjakan dua sholat, diantaranya adalah sholat subuh, sholat isya dan sholat subuh. Kenapa? Karena sholat isya dan subuh ini adalah waktu yang gelap. Kalau orang munafik tidak mengerjakannya, nggak tahu kenapa, nggak nampak dia. Kalau dia nggak sholat itu orang nggak tahu. Maka orang munafik tidak mengerjakannya. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dalam tafsirnya. Kemudian wayamnaun al-maun, termasuk juga kecelakaan di sini adalah yang dia mencegah dirinya, atau boleh dikatakan dia pelit, dia tidak mau memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, baik dari hartanya maupun juga manfaat di sini adalah seperti ilmunya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, termasuk perkara dikatakan amal ilmu yang tafaubih, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang ketika dia berikan kepada orang lain, orang tersebut mengamalkannya. Dan itu termasuk di antara amal jariah. Amal jariah itu yang Rasulullah katakan, idza mata ibnu adam inqata amaluh. Kalau mati seorang anak manusia, maka terputus darinya segala amalan illa salas, kecuali tiga. Apa? Di antaranya sedekatun jariyah, al-ilmu yuntafa'u bih, wa waladun shalih yad'ulah. Rasulullah katakan ini adalah sedekah amal jariyah. Kemudian ilmu yang bermanfaat yang dia sebarkan dan diamalkan oleh manusia. Yang ketiga, anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Nah, yang jadi syahid kita adalah ilmu yang bermanfaat yang dia berikan kepada orang lain, yang dia ajarkan, kemudian orang mengamalkannya. Maka walaupun dia telah menjadi tulang melulang di dalam tanah, maka amal tersebut terus mengalir kepadanya. Ini diantara keutamaan seorang guru yang tidak didapatkan oleh orang lain. Ketika dia mengajarkan kepada anak didiknya, apalagi yang diajarkan itu adalah perkara agama. Kalau ilmu dunia mungkin ada masanya dia kadaluarsa berganti, diupdate lagi dia dengan ilmu lain. Artinya bisa jadi dia akan ditinggalkan. Tapi kalau ilmu agama, contoh dia mengajarkan membaca Al-Fatihah yang baik dan benar. Selagi Al-Fatihah yang dia dapatkan dari pengajarnya tadi, dia gunakan dalam sholatnya. Karena Al-Fatihah setiap hari kita pasti baca. Dia gunakan dalam sholatnya, kemudian diajarkan kembali, maka dia mendapatkan amal jariah dari pahala dia mengajar. Sebagaimana kita pernah mengingat kisah yang luar biasa, takjub. Ada seorang wanita yang dia lebih memilih, dia tamatan S2 ya, dia sudah dapat gelar S2-nya yang seharusnya dia bisa mengajar menjadi dosen di kampus, tapi dia lebih memilih untuk mengajar di TK, sekolah apa namanya, anak-anak TK itu. Kenapa? Karena dia teringat atau dia mendapatkan pelajaran bahwasanya ada ilmu apa namanya, amal jariah di sana. Mengajarkan anak-anak TK itu membaca bismillah, membaca doa, membaca Al-Fatihah, yang dia tahu begitu besar pahala yang didapatkan dari amal jariah tersebut. Mengajarkan orang yang baru belajar, dan dia selama hidupnya dia akan mengamalkan tersebut, dan si wanita ini mendapatkan pahala dari amalan tersebut. Tijarah yang betul-betul sangat menguntungkan. Dia paham kita hidup di dunia memang berdagang, dan wanita ini menjadi pedagang yang sukses. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan sholat setelah beberapa jeda berikut ini.
muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya mengenai orang yang menjaga dan tidak menjaga salat. Rasulullah katakan, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Wa man lam yuhafidhu 'alaiha lam yakun lahu nuran wala burhanan wala najatan." Rasulullah katakan dalam hadis ini, barang siapa yang dia menjaga salatnya, maka apa yang terjadi? Maka dia akan mendapatkan cahaya, dia akan mendapatkan keselamatan, dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Sebaliknya, barang siapa yang dia tidak menjaga salatnya, maka apa? Dia tidak akan mendapatkan cahaya, dia tidak akan mendapatkan keselamatan dan pertolongan dari Allah. Bahkan ya, bahkan dia akan dihidupkan nantinya di hari kiamat bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Ubay bin Khalaf. Ya, dia akan dihidupkan bersama mereka, orang-orang yang dikenal dalam sejarah adalah orang-orang yang fajir, orang-orang yang luar biasa dalam kemungkaran kepada Allah. Ibn Qayyim mengatakan dalam kitabnya, orang yang meninggalkan atau orang yang dia meninggalkan sholat itu biasanya disebabkan diantaranya adalah 4 sebab. Ini berkaitan dengan hadis tadinya. Yang pertama disebabkan karena harta. Yang kedua disebabkan karena kerajaan, kekuasaan. Yang ketiga dan yang keempat adalah karena perdagangan. Maka ini berkaitan dengan hadis yang sebelumnya Rasulullah sampaikan tadinya. Ketika berbicara seseorang yang dia meninggalkan sholatnya karena harta, maka iya, kita tahu dalam sejarah orang yang memiliki banyak harta, dia adalah Qarun. Yang awalnya dia adalah orang yang taat, namun karena dibutakan, karena tipu daya dari harta tersebut yang dia miliki yang luar biasa banyaknya, dia disibukkan dengan harta tersebut. Yang sejarah mencatat, bahkan dalam Al-Quran termaktub, bagaimana si Qarun dengan kekayaan luar biasanya, dia setiap sorenya berkeliling para adik. Apa yang dia lakukan? Dia pamerkan hartanya. Dan yang dia bawa itu hanya kunci-kunci dari gudang-gudang hartanya. Dia nggak bawa hartanya yang banyak, tapi kunci-kunci yang terbuat dari emas, yang mana kunci-kunci tersebut dibawa dengan gerobak. Allah Ustaz. Itu saking kayanya Qarun. Sampai saat ini, kalau ada orang yang mana Qarun itu dia ditenggelamkan bersama hartanya, itu hukuman dia. Dan sampai saat ini diabadikan, orang yang dia jumpa harta di dalam tanah, ini sebelah dengan harta Qarun. Ya, itu orang yang meninggalkan sholat, dia akan dihidupkan. Kalau dia meninggalkan sholatnya karena hartanya, dia akan dihidupkan bersama Qarun. Orang yang dia meninggalkan sholatnya karena disibukkan dengan kekuasaannya, kerajaannya, maka dia akan dihidupkan bersama Fir'aun. Kita tahu bagaimana Fir'aun, luar biasa sombong angkuhnya, takaburnya. Sampai dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang amat sangat tinggi. Yang iblis saja tidak pernah mengatakan perkataan yang luar biasa seperti itu, Fir'aun mengatakannya. Maka kalau ada orang yang dia meninggalkan sholatnya, disibukkan dengan kekuasaannya, kerajaannya, maka dialah yang akan dihidupkan bersama Fir'aun. Dan ketika seseorang dia meninggalkan sholatnya karena disibukkan dengan kepintarannya, kejeniusannya, luar biasanya dia dalam menemukan ilmu pengetahuan dunianya, maka dia akan dihidupkan nantinya bersama Haman. Haman dia adalah perdana menterinya Fir'aun. Maka ini adalah hidup di masa Fir'aun semua ya. Qarun, Fir'aun, dan Haman.
Tapi Haman ini dia mendewakan kejeniusannya, kepintaran. Maka orang yang dia disibukkan dengan perkara seperti itu tadi, dia di depan dengan Haman. Dan yang terakhir, kalau dia meninggalkan sholatnya karena disibukkan dengan perdagangannya, dan ini banyak kita dapati. Banyak ya di dalam masyarakat kita, dia karena dia jaga tokonya, karena dia takut kehilangan pelanggannya, sehingga dia meninggalkan sholatnya. Apa yang terjadi? Dia nantinya akan dihidupkan bersama Ubay bin Khalaf. Ini adalah orang yang hidup di zaman Nabi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, berhati-hatilah. Coba ingatkan saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita, orang yang ada di sekeliling kita. Sangat mudah bagi kita menemukan orang-orang seperti ini. Orang-orang yang dengan gampangnya meninggalkan sholat. Bahkan kita lebih mudah menemukan orang yang tidak sholat daripada orang yang tidak puasa. Kalau di bulan Ramadan, kita akan jumpai ada orang-orang yang dia berpuasa tapi dia tidak sholat. Allah musta'an. Coba kita lihat bagaimana seseorang itu dia dengan mudahnya meninggalkan sesuatu yang wajib. Padahal ini juga wajib. Dia lebih mau malu dikatakan tidak puasa, tidak sholat daripada tidak puasa. Maka ini adalah tugas yang besar, tugas yang berat untuk kita semua, agar mengingatkan saudara-saudara kita, terutama orang-orang yang dekat dengan kita, agar kiranya menjaga sholatnya. Dan bagi yang sholat, agar tidak menjadi orang yang celaka karena lalai dalam sholatnya, karena berbuat riya, dan karena bakhil, tidak mau memberikan bantuan kepada orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat kiranya. Tutup dengan doa kebaratan majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.